warna apa tadi ya? Mau warna apa kau? Coba biru. Blue. Birunya biru yang di iya, biru yang di pelok bagus tuh. Dimatiin dulu nih. Ke black, salah. Prestonnya kita matiin dulu. Emang tadi ada presiden? Presidennya putih itu, jadi kayak gitu, terang. Lebay banget putih dan blue-nya, putih. Blue-nya, nih blue-nya sama kayak di velg. Iya, pasang ya. Yang ini, mau yang matte? Atau yang lebih tua lagi coba. Blue-nya matte aja. Yang tadi yang bagus. Ini matte blue bukan, gak cocok. Bukan. Nah nih, lebih tua ini lagi aja udah. Metallic blue, okay. Coba, ini sama satu lagi coba. Yang tadi. Ini satu lagi nih. Mana ya? Yang matte ya. Cuman satu ya? Nih. Bukan. Nah, nih. Aquamarine. Mobil nih. Siapa nih? Aquamarine kayak gini. Ini Aquamarine. Nih, matte lagi. Matte yang satu lagi matte. Nah, ini lebih tua. Sana Aquamarine lah lebih terang. Yang tadi aja deh. Soalnya udah hitam itu nih. Aquamarine ya. Isinya. Punya kau hitam. Nih, Aquamarine. Iya. Yeah. Punya kau hitam. Dark blue mythical apa gitu? Dark blue pasti mythical. Oke, kita mainkan presslandnya ke ungu. Ke ungu ya. Kau mau ungu presslandnya ya. Aduh, malam lagi di luar. Bu, polisi baru ya, Bu. Wah. Mystic violet ini kalau mau ungu atau purple metallic. Gak terlalu jelas kalau lampu ini. Hey, Jack. Aku juga tahu. Jack, ini polisi siapa, Jack? Gimana, Pak Jack? Bentar, mana yang ngomong? Mana yang ngomong? Kamu ada gua, Pak. Kau pernah diketok gak aku ganti apa kata dia? Ganti klakson 20 juta marah aku ganti pelek 300 juta. Bos kau lihat, tuh. Gua enggak tahu. Lihat kan tahu. Diketok. Lihat. Ya, ini warna violet nih. Violet. Ini polisi siap. Enggak, ini violetnya belum diiniin. Nih, purple. Nih, purple metallic. Ya berarti enggak bisa diganti. Udah enggak ada lagi ya? Enggak ada. Tromol, cat tromol. Enggak bisa. Bisa. Masa sih? Bisa, kau enggak tahu? Ada yang enggak bisa soalnya. Setahu aku enggak bisa ini. Balik ke standar terus atas. Seharusnya semua bisa. Apa ya? Gimana? Coba kembalikan ke standar, Bu. Nah, ini? Coba. Hoish. Gimana sih? Ulang ya? Baru. Naik ke atas, Bu, jangan ke bawah. Maaf. Mobil baru. Maaf. Ini pukul-pukulan, Pak. Bos, warna apa tromolnya, Bos? Tromol. Warna cakramnya. Jangan biru. Apa hitam? Kuning coba. Ngelawan bos kalau ada kuning. Tuh. Birunya. Bapak, udah ikutin aja birunya. Iya, selamat malam. Bukan Bapak itu ya, Pak. Oh. Bapak yang kenapa? Kenapa? Bapak baru saja menganiaya seseorang ya, Pak? Saya dianiaya dulu, Bu. Saya membela diri, Bu. Itu customer saya, Pak. Di situ saya cari duit, Pak. Iya, tadi tapi saya kalau dia misalnya sampai mati, saya nyari duit di mana, Pak? Saya mau makan apa anak terus di rumah, kalau saya Pak mati, Bu, gimana? Saya anak saya makan apa, Bu? Saya mau bela diri. Saya. Thank you yang udah share. Bela diri, Bu. Kerja tapi jangan aku sampai lupa makan molor. Oh, iya bener. Biru aja biru. Itu udah kelar belum, Pak, urusannya? Saya. Enggak tahu dia tadi mau bunuh saya. Saya bunuh balik. Udah kalau gitu saya minta maaf, Pak. Iya, kok jadi kamu yang minta maaf? minta mangap, Bu. Minta makan, Pak. Biru tuanya lagi ada enggak? Udah sehat, Pak. Bapak ini enggak jelas. Pukul-pukul tusuk-tusuk saya. Mas Junet gimana sih enggak? Tahu saya. Tahu tusuk duluan. Mas Jun, udah diomelin sama si Yuyun. Oh, udah diomelin, Bu. Iya. Kau tusuk duluan. Saya. Kau tusuk sekali duluan. Tusuk ku panggil pengacara. Kau tusuk duluan. Jangan kau panggil pengacara kau. Aku tusuk nanti kau kayak gini.
Mampus. Siapa? Hah? Kau tuh suka aku duluan tadi. Eh, modif kita. Bu, ayo modif, Bu. Pak, ini Pak paling tua, Pak. Metalik, Pak. Aduh, ketuaan. Ya kalau kalau mau disamain ini, Pak, yang awal. Nih, ini. Sama sama body dia. Oke. Jadi 90, Pak. 90. 100. Jauh-jauh. Ya sini, jangan jauh-jauh. Sini. Wih, warna mobilnya sama sama rambutnya baju net. Aku freeze kau ya. Aku mau kasih ke dia tadinya. Lusu kau. Udah. Aduh. Fix sama botak. Eh, kenapa botak aku ini ada denda ini? Siapa ini? Gak tahu, aku polisi. Bukan polisi. Elsa lah. Apa lagi? Pak, selipin Pak di tas. Pajak. Buy our 5M hack, anti hack. 43 juta. Bill cheater tuh. Gua ada 3 biji malah. Gua ada. Bayar aja lah 40 juta doang. Enggak bisa. Selipin 15 juta. Biar. Ke kantong, Pak. Pak, duit jasa, Pak, 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 Pak. Ya, tuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Free reparasi, Pak, enggak mau, Pak. Mas Junet, Mas Junet. Ini oh, boleh apa? Reparasi, Junet. Pak. Ganti velg mobil ini berapa duit? Kamu sebut berapa? Jun, kau ganti sama kayak ini, Kuntus. Berapa? Ngomong, Mas Jun, jangan intercom dulu, Mas Jun. Apa? Apa sih? Ganti velg mobil ini berapa duit? Mobil mana mobil ini? Ini ya. 100 ini juta tadi. Dia 4 set iya, 4 ban 100 juta. Oh, berarti bener. Iya. Kenapa? Enggak takut banget dibohongin dah dia dah. Kenapa dia? Pak. Beres, Beb. Pak Jun. Enggak percaya dia dikasih ban, harga 100. Ban, iya. Bannya bocor itu, harus ganti baru itu. Waduh. Iya. Oh, ganti baru pas 100 juta lagi nih. Eh. Benda dari lu. Buk. Kenapa enggak kemakan ketemu air kan dari kamu tapi dia memang mirip suaranya. Emang itu denda dari gue ya? Kayaknya bukan deh. Kok mobil di percaya aja lagi botak. Kayak ada yang main PUBG, Pak. Emang? Pak. Ya. Waktu di rumah saya main PUBG ada mini axe bisa lempar kapak. Di sini ada enggak, Pak? Saya mau beli, Pak. Enggak ada mau lempar kapak, Pak. Ke itu tuh ke pelanggan Bapak yang punya mobil itu. Kenapa, terus, Pak? Emang, Pak? Okay. Emosi saya. Pak, 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 bener, Pak. Pak, neonnya ganti warna black, Pak. Warna black jadi putih. Iya, ini keterangan. Berapa bonus siapa itu, Pak? Berapa bonus gimana nih? Kau diam kau. Boleh, coba bonus, buka bonus kap mesinnya, Bu. 1M 100 juta. Oh, iya. Jawaban, Bu. Di mana? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau mau nongkrong kasih, parkirin Pak. Yang rapi ya, Pak ya. Nah. Bu, suspensi berapa harganya? IGD IGD ini gawat darurat platnya. Eh, kau salah sinyal radio ini masuk ke sini sini. Aku tadi bajak, Mas. Jangan mahal-mahal, Mas. Aduh. Gak ada yang mahal-mahal, kita Oligan. Cuma ngambil untung 10%. 600 juta, Pak. Level 4. Oke, Bu. Pasang, Bu. Ya. Yang level tadi, 5 kan? Ini diapain, ya. Pak? Turun. Oh, saya enggak ada boleh, Pak. Ah, saya punya, kenapa? Pak. Enggak jadi waktu itu saya dipinjemin, Pak. Cuman enggak jadi balapan. Mau saya jual aja, Pak, pintunya, Pak. Jual pintunya aja, Pak. Iya, Pak. Udah pasang, Bu, turbonya berapa? Gampang, saya lepasin. Oke, Bu, pasang, Bu. Pak, saya mau gadai, Pak, pintunya, berarti, Pak. Totalnya itu kira-kira aduh, barang. 1M. Waduh. Eh. Berantem lagi nih, Bu. Ganti, udah, bayar. Bu, saya minta di repair dong, Bu. Mobil saya rusak. Ditusuk gitu, Bro. Mau dipin mobil ini punya mekanik. Pada penasaran ya? Katanya
nanti kita modif. Gak cek dealer, masih sibuk. Nanti ya kita cek dealer kalau udah nggak sibuk. 50 juta. Car dealer banyak mobil baru, nanti kita cek. Dipakai lagi sama orang itu. Meledak, meledak kita di sini. Takut aku, aduh. Lembut banget mobilnya. Astagfirullahaladzim. Mobil rongsok ini udah buang. Iya nih mobil rongsok. Mana tong sampah ya? Oh tuh dia tuh. Itu depan. Mas Junet, yeah. Saya nggak pasang asap hijau, kenapa jadi hijau asapnya? Maaf, kencang mobilnya. Nggak tahu. Mobil kok kenapa dibuang ke sana? Katanya rongsokan, Pak. Mampus. Mampus mobilnya. Katanya rongsokan, ya saya amanin ke situ, Pak. Saya granat aja deh. Mas Junet, pinggir. Jawaban Mas Junet, saya mau granat. Mobil saya jadi hijau itu asapnya. Ubah aja, Pak. Tenang aja, Pak. Gua... Ya, Ibu Yuyun bingung juga, dia mau bagaimana, dia nggak tahu caranya. Oh, itu di tire smoke, Beb. Enggak, bukan tire smoke. Ledakin sifur, tekan apa? Iya, kamu ganti aja lagi ke black atau ke mana tekan dia mau. Awas, ada ledakan. Kenapa? Gak bisa. Kena biaya nggak? Kok nggak bisa sih? Bisa. Eh, dia kan? Dia masuk ke radio sini deh. Udah nempel itu. Pijit, ah, Felix matiin. Ini orangnya ada di sini, Beb tuh. Iya, itu kena biaya enggak? Eh, Mas, jangan Mas. Eh, enggak usah. Iya, itu ada di sini deh. Tahu nih, polisi masuk radio mekanik. Itu mobil mata-mata. Aduh, kita punya mas, dua mobil rongsok ini. Mobilku belum masuk garasi, Mas, jangan dipatuh. Pingsan. Nah, nanti crawl back. Aku nggak bayar mobilnya. Belum mau. Aku bayar. Loh, bayar dong. Emang bisa crawl back kalau lu masuk garasi? Bisa, nah, harus masuk dulu. Modifannya? Iya, harus store ke garasi dulu itu. Kalau mobil itu nggak bisa diperbaiki. Iya. Wow. Jadi rongsok beneran udah, sekarang. Teka itu, siapa di dalam? Siapa di dalam mati tuh? Enggak, ini orangnya bedon udah keluar. Ini udah keluar deh. Masa ledakan gitu polisi diam aja gimana sih ini polisi? Aduh, tahu. Saya tuntut ini polisi. Ah, aku ada santai kok, sedih saya pecat kau. Urusan kalian ya, kalian berempat ini aparat. Enggak mau, dia komandan. Oh, iya. Dia komandan. Udah, Bu, sudah merapat, Bu. Kenapa, Bayan, Bu? Tuh, Bang, jasa mobil inden. Macam mana mobil saya pintunya jatuh semua itu? Dipasang lagi aja, Pak. Pasang, saya nggak mau yang rusak. Iya, itu ada bekas mobil saya yang rusak. Siapa, Pak? Ini komandan saya nggak tahu. Tanggung jawab, Pak, komandannya. Kau tanggung jawab dulu mobilku tadi. Kau gas, injek gas. Aku cuma gas gitu, kau lepas pintuku. Pak, tadi ini asapnya jadi warna apa, Pak? Pintunya lepas langsung. Wah, ada pemadam. Abu-abu, apa yang normal, Bu? Iya, ikut. Aduh, Bu, saya nggak terima mobil saya jadi... Jadi mobil angkot kau ini tabrak mobil. Jangan dua zaman baru main jadi mesin kereta api, inget dong. Kalau mobil empat udah enggak ada di garasi bro, bisa mahal, bener. Kita pokoknya kita lihat nih mobil-mobil yang sekiranya mahal. Sudah level 4, Pak. Kok malah Bapak bocorin? Sudah kok level 4 bukannya level 5, Bu? Bentuknya level 4 aja, Pak, kita punya stoknya. Oh, gitu ya, Mas Junet, ke level 5 ya? Iya, tergantung mobil, Pak. Kadang nggak ada yang bisa dipasang, apa, nggak kompatibel sama level 5 dia, Pak, kadang. Mas, nanti mobil itu dikasih downgrade aja ya. Saya bayar, Mas, nanti. Kasih apa? Downgrade. Mobil yang mana? Mobil itu yang Ford tadi, sama yang mobil. Ya, pokok setiap dia modif, downgrade aja mobilnya. Oke. Okay. Saya kasih duit, Mas, oke? Okay? Berapa duitnya? Wah, gampang tuh. Gampang diatur. Aku dengar. Iya, Mbak, dengar saya ngomongnya di intercom, Pak. Ayo, Bu, tolong, Bu, modif, Bu. Udah nih. Kulihat Felix mobilnya tertinggal di tengah jalan, hilang saja itu mobil nanti. Bapak boleh bayar? Sudah. Bu, pintunya copot, Mas, sudah dibayar. Lebih baik, Bapak, untuk kalau mau direparasi jangan di sini. Tar dulu. Kau lihat plat kau ini, plat apa ini? Plat bodong. Kau lihat IGD doang itu. Kenapa kau coret-coret pakai spidol? Hah? Itu plat mobil kau, kenapa kau coret pakai spidol itu? Ini rusak, Pak.
jadinya menghilang dia. Harus diganti tuh. Buang bajai sama motor bebek buat nyamar dulu. Saya mau bayar bu kalau nggak ada pintunya. Harus ada pintu sekarang. Kalau saya reparasi di sini, bapak mau dirusakin lagi? Ya saya nggak mau, makanya ibu reparasi sekarang. Nanti ibu jaga. Direparasi, kalau dirusakin lagi sama bapak. Bu, saya tanya bu, ini wilayah ibu dan bapak Junet. Kalau saya bunuh orang di sini atau saya pukul orang di sini, saya bahkan dipukul sama Mas Junet. Gimana kalau ibu aja yang pukul yang rambut ini? Ibu, ayo pak, ibu. Masa ibu harga dirinya gimana dimarahin sama cowok macam itu bu? Minggir, aku nggak marahin, aku tegur. Kamu di sini tunggu duit. Dua-dua aku pukul mau. Ah, coba keluarin kunci Inggris kamu mana? Ibu tadi lihat kan ibu mobil saya digas sama kunci, dia, nah, bu. Eh, bukan itu. Kunci Inggris. Kunci pipa. Mana kunci kamu, eh? Lanjut. Nah. Ya, jadi kalau ada yang anarki kamu pukul, jangan ragu ya. Siapa yang ganggu kerja saya pukul, nah, ya. Oke, Bu, mantap. Bu, dia ganggu saya, Ibu. Iya, kalau kamu mau berantem orangnya aja di luar, jangan nah, iya, di luar ibu. Berantem ya. Saya enggak ganggu kerja ibu tapi. UFC, aku jadi ini salah ibu perbaiki mobil, bapak rusak-rusakin. Nah, betul itu, Bu. Itu kan supaya ibu nambah duit banyak, Bu. Wah, supaya bayar, Junet, Bu. Masa dia marahin pacar Mas Junet gimana sih jadi cowok? Aduh. Tenang aja, dia udah sedih. Kau mau uang banyak. Udah megang kunci. Iya. Betul, rusakin. Nah, aku rusakin mau enggak? Biar kau banyak duit. Pak, ini. Kau pilih saya tadi ya sekarang. Aku pilih yang ini, Pak. Pas. Mampus kau. Udah sono UFC, aku jadi medis cepat. Jangan mau modifin dia, Mas. Downgrade aja mobilnya ya. Gua sama Elsa di sini aja deh. Nanti saya bayar. Mangatin. Tergantung penawaran, Pak. Wuhuu. Gampang itu, Mas. Berat. Apa, Pak? Lanjut. Saya di sini juga deh. Ini aman, bro. Pernah jadi supir VDEX. Kenapa gak berani kau? Wah, udah lama banget itu, awal-awal banget dia. Tidur itu. Mana ini medis tadi? Mana medisnya? Oh, temen-temen kita paroli, bukan masih tapi kita online. Pak medis, ini pak medis. Ya, awal-awal itu kita online. Memberantemnya. Kau mau pukul lanjut. Aku, hilang lanjut. Gaji kau nanti ya. Aduh. Gimana bu mobil saya? Sampai acu. Mobil murah. Di unboxing mobilnya. Bu. Mobil siapa? Siapa yang unboxing? Saya bu. Bukan dia pak. Bukan dia pak. Mobil saya. Aduh. Ding. Rep kakiku luka liat jadi yang sebelah kanan. Felix, kau cari dulu ya unboxing mobil. Itu ada pak medis, pak memes. Bu, bagaimana mobil saya ini? Bayar dulu pak, jangan kemana-mana. Bayar dulu pak. Tadi curi gitu, nggak mau tanggung jawab saya. Bapak telepon polisi bilang. Eh, polisi bapak. Dua ini bukan lagi tertipin dah. Bapak. Nggak mau komandan masalahnya. Ibu, dan tertipin saya dari pangkat dari pak. Daripada saya panggil preman nih. Saya. Apa panggil preman aja pak? Kalau saya yang tertip. Wah. Mati. Saya nggak mau bayar. Bayar sekarang. Saya enggak mau bayar kalau kacanya pecah. Kok malah gendong aku? Saya enggak mau gendong-gendongan kalian. Pecah. Saya enggak mau bayar kalau kacanya pecah. Ya udah. Jadi Bapak maunya apa? Saya maunya mobilnya mulus seperti kulit ibu. Bayar dulu, Pak. Buru-buru. Mau. Saya mau lihat dulu ini harus bersih. Bersihin, Pak. Saya mau lihat kacanya ini nggak ada retak-retak gini, nggak ada lubang-lubang. Gimana ini mekanik? Aku minta tanggung jawab mobilku dulu ini. Ini siapa yang unboxing mobilnya? Ini tempat kau ini, Pak. Nggak aman ini tempat ini, Pak. Ini tempat nggak aman kalau kalian berdua ketemu. Tadi kalian berdua nggak ketemu, nggak aman-aman aja. Cemana ini? Wah, rusakin mobil saya. Kau cari dulu yang rusakin mobilku ini. Aku nggak tahu, aku habis modif. Saya nggak mau tahu mobil ini harus mulus. Kalau nggak mulus, ya udah saya nggak mau bayar. Aku tawan sekarang lanjut, mobilnya. Lanjut. Ih, aku nggak mau tahu kalau nggak bagus, nggak mau bayar saya. Aduh. Bapak, kira-kira kerongkongan bapak cocok nggak ya sama besarnya ini kucing Inggris saya?
Bu, bentar dulu, ibu lihat dulu mobil saya, bu, di belakang, bu. Itu kan bukan bapak itu yang rusakin, bapak legend mobil di unboxing. Tuh, ah, ini dia, Pak Igoy. Pak, tolong, Pak. Pak Igoy, Pak Igoy. Kenapa? Anak buah bapak berantem nih, nggak kelar-kelar jadinya, Dan, Pak. Mobil saya aja rusakin, Dan.